Jadi gini, ini ada tips ataupun juga ada cara untuk meneruskan pipi hanya dalam sekejap. Hi happy people. Yes, yes, yes. This is my friend Yo, Mr. Asep. Ini apa? Coba dijelasin dong. Jadi biar apa tuh? Pipi responsif untuk kecantikan, simpelnya pembakaran lemak. Jadi proses langsung untuk virus. Ini lemak-lemak di muka nih dibakar nih. Pakai apa? Pakai apa ya? Terapi getaran aja. Getaran. Pakai getaran cinta nggak? Getaran cinta kau dan aku, asik. Oke. Jadi ini ya, happy people ya. Aku kebanyakan lemak di muka. Semua pada bilang, gendutan. Ini aku mau buang lemak di sini. Bagaimana kelanjutannya dan hasilnya? Nanti kita lihat. Oke, coba yuk. Aduh, getaran. Aduh, kamu menggetarkan aku. Aduh. Amazing loh. Eh, iya deng. Sus, sebelah kanan. Ayo. Kurus loh. Please. Udah, sini. Ya ampun, beneran. Gue tirus. Ntar balik lagi gak nih? Lama. Ntar kita calling lagi ya. Yeah, okay. Sudah. Lebih tirus kah? Lebih kurus kah mukanya? Terjadi perbedaan? Iya, lumayan ya. Hah? Tirus ya? Makasih ya, Kang. Ini kalau misalkan mau tirus, begini aja. Tinggal dipanggil. Bisa gini. Bisa lebih dari ini. Bisa lebih dari ini. Terus misalkan kalau misalkan happy people juga pengen gini, bisa? Bisa. Nanti kita kasih infonya ya. Nanti tinggal panggil aja. Di listrik-listrik, tirus deh. Tapi menurut happy people, ada perbedaan nggak sih? Ada lah ya? Ada ya? Ini kan cuma sebentar ya? Iya. Biasanya kalau lebih lama bisa lebih tirus lagi ya? Jauh. Aku senang, aku tirus. Yaudah kalau gitu happy people, nanti kita bakal balik lagi dengan tips-tips dan info-info yang banyak sekali menarik. Jadi jangan kemana-mana, terus di www.sorryberity.com.